saya katakan bahwa saya tidak punya persiapan khusus apa-apa. Tetapi sebagai kader partai, apalagi PKS, tentu ditugaskan apapun ya. Begitu aja. Mas Sohib ini kan siap, Pak Sohib ini kan di Koalisi Indonesia Maju juga sedang ada bodoh sama RK. Nah ini bagaimana melawan Ridwan Kamil di Jakarta nanti kan ada kans melawan Ridwan Kamil. Ya kita tunggu aja. Itu kan hak semua partai. Calonnya siapa? Jadi kita mengapresiasi, menghormati saja dari para misalnya dari Kim akan menunjukkan tujuan kami, kita apresiasi. Ya. Ya tentu nanti kita tunggu saja di dalam perjalanan. Nanti pertemuan kita, Pak Saiku dengan Pak Anies kira-kira tanggal berapa, Pak? Enggak tahu, saya belum tahu. Bapak berarti nggak ikut, Pak, pertemuan itu? Ya tadi saya katakan agenda yang sudah di set itu adalah Pak Saiku dan Pak Anies. Ya nanti Pak Saiku mengajak saya, ya perlu saya ikut. Tapi sampai sekarang beliau belum menyampaikan bahwa saya ikut. Ada ini nggak pak? Apa namanya ini takutkan Ridwan Kamil. Kalau misalnya Kim mengeluarkan resmi mengeluarkan Ridwan Kamil di Jakarta, nggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut untuk itu. Ya kita bertanding. Jadi siap pak? Jadi nggak pak? Kalau nanti Ridwan Kamil diusung sama Kim? Insya Allah siap. Secara sportif, secara profesional. Kan nanti siapa? Siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi nggak ada masalah kalau rakyat Jakarta percaya pada kami dan ya, kami yang akan memimpin. Kalau ternyata tidak percaya, ya nggak ada masalah. Ini kan di Pilkada Jakarta ada isu bahwa Presiden Jokowi kembali akan cewek-cewek. Tadi nilai dari sosial bagaimana apakah lihat bahwa Pak Jokowi yang menjawab itu kan baru ramalan. Nanti kita lihat aja, pun juga ada kalau cara. Jangan kalian ya. Terima kasih Pak. Ya, akhirnya lho Pak. Banjir nih. Pak, ini siapa aman bukan hamil lagi Pak? Bukan aman ya.